Angin segar menghampiri Arema FC jelang bersua Persipura di Liga 1. Singo Edan tak gentar tantang Mutiara Hitam yang mulai bangkit dari keterpurukan. Menjelang Arema Day yang mempertemukan Arema FC melawan Persipura di Liga 1, pasukan Singo Edan mendapat angin segar. Klub kebanggaan Aremania itu bisa memainkan para pemain asing yang sebelumnya absen akibat COVID-19. Adapun Carlos Fortes, Adilson Maringa, Sergio Silva, dan Renzi Yamaguchi bisa tampil saat Arema FC bersua Persipura Jayapura. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida bersyukur para pemain asingnya kembali bugar lantaran Singo Edan akan kehilangan sejumlah nama penting yang dipanggil ke Timnas Indonesia saat melawan Persipura. Duel Arema FC vs Persipura akan dilangsungkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Jumat, tanggal 28 Januari tahun 2022. Skuad Arema FC kini bisa kembali menjalani latihan bersama setelah sempat terpisah saat masa jeda kompetisi lalu. Latihan perdana klub kebanggaan Aremania dengan skuad lengkap digelar pada Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022, di Bali. Para pemain Arema FC hanya memiliki kesempatan latihan bersama pada 2 hari jelang pertandingan kontra Persipura. Pagi tadi semua sudah ikut latihan di Bali, kecuali pemain yang gabung timnas, kata asisten pelatih Arema FC Singgi Pitono, Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022. Meski hanya memiliki waktu persiapan akhir bersama pelatih kepala Arema FC, Eduardo Almeida optimistis timnya bisa tampil lebih baik. Pelatih asal Portugal itu bahkan memuji para pemain yang dinilai bisa menjaga kondisi saat jeda pertandingan Liga 1 2021. Semua sudah berkumpul di Bali. Terima kasih kepada pemain yang sudah menjaga kondisi saat jeda kompetisi, ungkap Eduardo Almeida seperti dikutip dari laman resmi Arema FC, Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022. Eduardo Almeida menilai pasukan Singo Edan lebih fresh untuk menatap jadwal padat yang akan dihadapi oleh Arema FC di seri keempat Liga 1 2021 ini. Tentu saja kami optimis tim lebih fresh, lebih semangat untuk menjalani jadwal padat kompetisi, ungkapnya. Saat ini Arema FC dalam konsentrasi tinggi dalam memenangkan persaingan di papan atas klasemen Liga 1 2021. Klub kebanggaan Aremania ini berada di posisi kedua dengan mengemas 41 poin. Pasukan Singo Edan tertinggal 2 poin dari pemuncak klasemen sementara Bayangkara FC yang mengemas 43 poin. Sementara itu 2 tim lain yakni Persib Bandung dan Persebaya Surabaya masih terus jadi ancaman mengingat selisih poin dengan tim di peringkat ketiga dan keempat hanya beda tipis. Meski demikian, Eduardo Almeida gembira karena Arema FC dalam kondisi prima setelah skuadnya diganggu kasus COVID-19 pekan lalu. Kehadiran Carlos Fortes DKK bisa menjadi tambahan kekuatan Arema FC, mengingat 4 pemain lainnya dipanggil ke Timnas Indonesia. Tanpa 4 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia, M. Rafli, Dedik Setiawan, Rizky Dwi Febrianto dan Ahmad Figo, Arema FC saat ini masih memiliki stok pemain pilar yang cukup. Fabiano Beltrame dan Diego Michel siap diturunkan ketika 2 bek kanan Arema FC absen. Sementara pemain baru dan pemain muda seperti Rian Kurnia, Tito Hamzah atau Bram Tio bisa diandalkan menutup kebutuhan pemain di sektor penyerang.